Para sorakan daripada Todak juga sedang bergema sekarang. Kita dah masuk ke dalam game yang keempat. Adakah Homeboyz menjadi wakil utama di Grand Final? Ayuhlah kita masuk ke dalam Land of Dawn untuk menjadi saksi kebangkitan pasukan Homeboyz. Ya, kalau pasukan Todak tak dapatkan kemenangan. Lihat bagaimana kedua-dua pasukan sangat sengit untuk bertempur. Tetapi GB memulakan dulu dengan mengambil Thunder Fenrir. Mereka lihat untuk di bahagian bottom lane. Lihat bagaimana Anip, dia bersorangan diri diasah oleh Yums mungkin yang memakai Faramis Roma. Ya, terus saja diberikan fokus buat ketika ini. Tetapi Walot menjadi perkataan sebut. Terus saja melakukan rotasi untuk memberikan bantuan Yums. Terpaksa menadah damage buat ketika ini. Tetapi untuk para penonton, jangan lupa untuk undi MVP pilihan anda dengan scan QR code di bawah ini. Tetapi sekarang ini Moon juga menerima sedikit asakan daripada pasukan Homeboyz. Ya, di mana Lilia agak sedikit sukar untuk keluar dari tempatnya, terutamanya di bahagian tengah tersebut. Adanya Grok, adanya Yves, memang fast clear yang lebih baik daripada pasukan Homeboyz. Pembersihan minion yang lebih pantas dikeluarkan oleh mereka sebenarnya untuk melakukan rotasi. Habis sebut pasal rotasi, Rival dan juga Yom juga telah bersedia di bahagian bawah, tapi Barbossa diketemui. Kalau sekali lagi pasukan Todak berikan fokus kepada pasukan, maksudnya kalau pasukan Homeboyz berikan fokus kepada Marksman lagi, adakah pasukan Todak kali ini bersedia untuk react? Ianya bergantung kepada rotasi yang akan dilakukan kepada Homeboyz. Kerana lihat Anip, walaupun dia diasak, Homeboyz masih lagi tenang. Mereka cuba untuk memberikan fokus kepada arah yang berlainan, lebih lagi kepada bahagian tengah. Dan juga bahagian jungle. Ini menunjukkan di mana Homeboyz tak risau pun tekanan yang diberikan kepada Anip. Ini kita nak lihat Battle of EXP Laner. Lihat sempat terpaksa untuk keluar. Bagaimana damage daripada Momo cukup menyakitkan. Ya, kali ini Momo pula yang berjaya untuk merendahkan nyawa sempat untuk membiarkan dia pulang terlebih dahulu. Kelebihan kepada pasukan Todak sebenarnya untuk mendapatkan turtle yang pertama. Tapi kena ingat GB memiliki turtle mania yang sangat-sangat tinggi. Jadi dia cuba untuk mendapatkan turtle tersebut. Yes, Barbossa satu lagi. Lagi. Dapat turtle Barbossa dikorbankan first blood untuk Momo. Electo pada blow kena dua. Yums dikorbankan. Rival telah dikuburkan. Double kill berganda untuk GB. Pasukan Homeboyz. Double kill diberikan kepada GB. Adakah snowball akan didapatkan oleh beliau untuk meneruskan gerakan agresif? Tetapi di bagian bawah, Hanim dan juga Chiku guys, one by one. Dan nampaknya masih lagi keputusan yang seri. Keputusan seri, tapi kelebihan kepada Chiku guys sebenarnya sebab Anip menggunakan flicker untuk melarikan diri. Dan Yops terus saja mengejar. Tapi semburan daripada Ghostbuster tersebut tidak terkena. Tetapi Barbossa telah pun tiba di bahagian bawah sebenarnya untuk membantu. Sekarang ni pasukan Todak perlu fokuskan kepada jangan biarkan GB dapatkan kill lagi. Kalau tak, ini akan menyebabkan snowball yang besar. Pasukan Homeboyz lebih berkuasa nanti. Terutamanya apabila mereka membawa masuk Akai sebagai jungler dekat sini. Dan kemudian kalau kita melihat line up pun, Todak kelima-limanya berasaskan kepada pasal early game. Kalau mereka tak dapat apa-apa kelebihan, early game ini ianya sangat-sangat merugikan. Yap, sebut pasal kelebihan yang sangat kelebihan yang mereka perlu dapatkan. Hiri sememangnya counter kepada Hiri Dukebal. Jadi untuk Akai agak sikit sukar kepada beliau kalau nak gunakan lock terlebih dahulu. Tapi Moon yang masih sangat rendah sekarang. Moon cucukan yang cukup memberikan, terpaksa untuk membuka ultimate beliau. Undur Yum sekarang terjumpa. Tarikan dia buat mungkin, namun Chibi telah terputus talian itu. Selamat buat seketika waktu. Tetapi sekarang ini pasti yang fokus kepada bahagian turtle yang kedua di mana 20 saat sahaja lagi. Dan di mana pergaduhan EXP laner ini masih lagi belum habis. Kedua-duanya ingin melakukan cutting lane. Tetapi di bahagian tengah pula, Walot menjadi target pasukan Todak. Ya, berjaya sebenarnya untuk pasukan Todak menghalau pasukan Homeboyz. Tapi kelebihan gol masih lagi dimiliki oleh pasukan ini. Cuma untuk memberikan tekanan Momo ketika menggunakan Joy. Damage besar. Tapi kalau dia nak gunakan peluang ini melakukan flanking, boleh. Tapi dia bukanlah hero yang kebal. Dia perlu berwaspada dengan gerakan yang dikeluarkan oleh pasukan Homeboyz. Yang terutamanya di hadapan Turtle. Mereka kuasai dengan sangat kemas. Momo agresif. Belakang, Electra Frame, Vix dibuka. Dan Barbossa mungkin akan dia dikorbankan. Tetapi tiada satu anggota untuk Homeboyz.
masih lagi agresif, sempat cuba untuk mendapatkan pasukan Todak, tetapi belum ada lagi sebarang korban yang berlaku. Warlord menerima damage dengan Jiku. Guys, telah dikuburkan di bagian bottom lane. Chibi itu menggila. Tusuk satu orang pemain. Rival dihalau keluar daripada kawasan Turtle tersebut. Turtle terpaksa untuk tawaf kawasan beliau sendiri. Momo masih lagi agresif. Oh, flicker digunakan oleh Warlord untuk melarikan diri daripada damage Momo. Berjaya untuk mendapatkan double kill. Dan ini sekali lagi memberikan ruang kepada Homeboys untuk mendominasi game yang keempat. Tetapi Todak juga boleh dikatakan bermain dengan cukup-cukup hati. Tetapi daripada segi setup mereka, nampaknya ada masalah. Perlu harapkan rival untuk melakukan heavy spin dengan cepat. Tetapi beliau juga perlu memberikan fokus kepada objektif. Tapi lihatlah bagaimana Chibi. Walaupun nyawa dia 50%, tapi dia tak kisah. Tapi begitu juga dengan apa yang dilakukan oleh para Bosa. Begitu kejam sekali. Turtle tu dah dua kali keluar masuk, keluar masuk. Penat, Turtle tu penat. Tadi dah tawaf. Tapi ya, boleh dikatakan pembaziran masa yang cukup efektif daripada pasukan Homeboys. Tetapi sekarang ini Anip diasak. Tetapi lihat Homeboys tenang je. Anip seorang diri. Okay, dia boleh jaga diri, dia boleh berdikari. Dia sorang-sorang. Tak ada dua orang pemain. Bagaimana begitu cekap disiplinnya? Tapi bahaya sebenarnya kalau dibiarkan begitu saja, sebabkan turret sudah pun hampir ditumbangkan. Tapi Barbossa. Jiku guys sekarang terkacap, tetapi ada satu kan Alta. Mungkin Jiku guys terhambat, tapi tidak terpaksa. Jiku sekarang menjadi satu lagi mangsa. Dia tak boleh nak selamat. Lompat keluar terus masuk ke base. Jauh terpelanting. Moon datang cuba untuk selamatkan keadaan. Namun Moon dikepung oleh dua orang. Tiga orang sebenarnya. Terpaksa menggunakan Moon. Ada lagi. Dan Moon dikepung orang sempat untuk mencatatkan Anep. Namun Chibi dapatkan Turtle. Rival Moon melekatkan Barbossa ke arah dinding. Namun Warlord lebih lagi peka, lebih lagi alert dengan map yang ada. Dapatkan kill tersebut berpihak kepada Homeboy 7-3. Adakah ini berbaloi, Karakuri? Saya rasa agak berbaloi juga rotasi daripada pasukan Todak sebentar tadi. Namun itu, kita dah katakan kedua-dua pasukan ini bermain dengan cukup-cukup agresif. Jadi kalau ada ruang untuk mendapatkan kill, mereka akan cuba untuk mendapatkannya. Dan disebabkan itulah kita melihat Momo masih lagi yakin untuk memberikan tekanan kepada Chibi. Sekarang kita nampak dekat bahagian gold lane bagaimana sekali lagi Chiku guys diberikan tekanan yang sangat hebat. 0-2-0 untuk pemain ini, tetapi Chiku guys. Sekali lagi lihat Anep, Anep. 0-3-0. Dan terus dapat, sekarang sempat terpaksa untuk mendapatkan kill. Di mana Wild Charge telah pun memberikan satu peluang untuk mengatakan Momo. Anep datang, Momo dikorbankan. Double kill untuk Anep. Sungguh lazat dan mengenyangkan pasukan Homeboys. Oh, siapa sangka Anip ketika ini baru 7 minit dah mengumpul sebanyak 5 kill. Bukanlah berita baik untuk pasukan Todak buat masa ini. Di bahagian tengah, rival juga diberikan tekanan. Moon terpaksa aktifkan Black Shoes hanya untuk melarikan diri. Tapi tiada lagi trade yang berjaya untuk dapatkan. Tarik di bahagian atas berjaya untuk dibersihkan. Todak sekarang ini ditekan sekali lagi. Cumanya kali ini lebih baik sedikit mereka bertahan. Disebabkan Moon berjaya untuk mendapatkan kick ke atas Anip sebentar tadi, nampaknya beliau ditugaskan untuk menjaga di mana Anip berada buat ketika ini. Tetapi dengan kelebihan gol sebanyak 6,000 di tangga yang pertama, senang cerita Anip boleh saja mencapai power spike beliau dengan lebih pantas lagi. Damage pun dah terbukti sebentar tadi. Underrated gold laner, itulah dia. Di mana memberikan saingan yang sangat besar. Tapi Moon, Black Shoes terpaksa digunakan sekarang ni. Black Shoes satu persatu. Flicker lagi. Flicker ada Anep berani untuk kehadapan. Ada Kel Alta. Tapi Chiku guys, tah Anep terpaksa untuk memberikan shutdown kepada Yums. Tidak kepada Chiku guys. Itu adalah langkah paling selamat untuk pasukan Homeboys berpusing. Pusing rival menyelamatkan diri. Chibi cuba mengejar. Satu kaki tangan tiada untuk kedua pasukan. Yums cuba untuk menarik. Tapi itu adalah Barbossa di Divinity. Warlock flicker keluar. Momo gagal untuk mendapatkan kill. Namun kesempatan yang sama Todak dapatkan turret. Namun begitu kita melihat Homeboys juga memberikan fokus kepada Lord buat ketika ini. Dan ini menarik perhatian Todak kepada kawasan tersebut. Tetapi saya perlu katakan sebentar tadi, gerakan bijak daripada Anip untuk memberikan kill tersebut kepada Yum, di mana shutdown tak akan diberikan kepada Chiku guys. Sekarang ini Homeboys perlu bertenang. Walaupun mereka mendapatkan 11 kill berbalas 5, tapi keadaan turret mereka berpihak kepada pasukan Todak sebenarnya. Mereka perlu berwaspada dengan pergerakan seperti ini. Kerana pasukan Todak juga boleh memberikan tekanan dekat bahagian laning. Once mereka dah dapat apa yang mereka mahu, pasukan Homeboys kawalan map mereka mungkin akan sedikit tertekan. Tapi semua orang tertekan. Chiku guys. Oh,
Pasti juga salah. Dia berada dalam kawasan yang cukup bahaya. Barbosa ada camping kat situ dah lama. Momo melewatkan keadaan dan sekarang ini Lord menjadi taruhan. Barbosa cuba untuk memberikan ruang Moon. Dikejar pula Black Shoes ada. Untuk dia menyelamatkan diri tapi sempat ke untuk lari. Alamak. Dan mereka kawan. Sempat, sempat dapat lepat. Cuba untuk lipat. Anem dapat dibunuh. Tetapi sekarang Cibi di bagian belakang kiri. Dapat Lord. Satu kill baru alaskan satu, tapi Lord berpihak kepada pasukan Homeboys. Apa yang dia makan? Pemain di Terengganu ini menggunakan retribution dia dengan sangat kemas. Ada tiga objektif yang didapatkan. Dua turtle, satu Lord yang memudahkan pasukan Homeboys buat masa ini. Saya tak tahu berapa banyak latihan yang dilakukan oleh beliau untuk memastikan retribution beliau betul-betul tepat timingnya menyukarkan keadaan walaupun ada banyak tekanan yang diberikan pada waktu tersebut. Namun begitu, sebentar tadi kita juga telah melihat kemampuan Todak untuk memberikan serangan balas terutamanya apabila Momo berjaya melakukan zoning out kepada Anip yang membahaya sebentar tadi. Dan kalau ini putusan, ini akan menjadi masalah yang besar. Ya, masalah yang cukup-cukup besar sebenarnya untuk pasukan Todak memandangkan mereka perlukan mata tersebut. Tapi Warlord! Oh, Warlord dikorbankan terlebih dahulu. Electrifying Beats untuk Momo cuba berli masa lagi. Tapi Cibi ada lagi di sudut yang berlainan. Barbosa ke hadapan. Lempangan hanya menimba. Tiba masa saja untuk dia lepaskan tapi tidak terkena kepada pasukan Todak langsung setakat ini. Ya, dia ada lagi tekanan yang sebenarnya. Tapi lihatlah kedudukan Cikugas berada dekat bahagian atas. Mereka nak paksa teamfight ini. Ditarik oleh Cibi dekat bahagian hadapan. Tetapi pasukan Todak tenang untuk membiarkan Ciku guys melakukan split push di bahagian atas. Sepat akan pergi untuk mengawal pergerakan Ciku. Tapi team fight ini akan dileraikan terlebih dahulu. Classic Todak memberikan bayangan ataupun iklan saja kepada Homeboys di mana memberikan ruang kepada Ciku guys untuk mendapatkan farm tanpa T dan juga berjaya untuk mendapatkan penerang. Tetapi Anim, nasib baik. Nasib baik Anim, nasib baik. Dia tidak tertangkap. Kalau dia arrival dapat kelebihan, sekarang ini Todak untuk menarik Barbosa. Akan tetapi Barbosa menerima damage besar. Momo bukan kepada Barbosa target utamanya. Malah dia pergi belakang untuk cuba dapatkan backline. Secara jujurnya, itu ancaman yang paling besar. Kalau kena hempap tadi, kalau kena putaran berat sebentar tadi, sebenarnya mereka boleh mendapatkan Anip. Dan itu merupakan kill yang paling mereka mahukan. Tapi pasukan Todak cuba untuk memberikan sentangan sekali lagi di bahagian tengah. Membersihkan minion terlebih dahulu. Betapa pentingnya turret mid itu, tengah itu untuk memastikan tiada lagi rusuhan yang akan berlaku. Yes, memangnya mengganggu pasukan Homeboy untuk bergerak dengan lebih agresif. Walau sebentar tadi mereka yang memegang game, tetapi lihat Todak dengan kesabaran mereka berjaya untuk mendapatkan momentum semula. Walaupun perbezaan gol tidak begitu jauh, tetapi kali ini Todak yang sedang memegangnya. Dan Momo begitu agresif, tetapi Moon yang tertangkap. Dan itu Remunivelation terpaksa untuk buka Black Shoes. Yang mana rival terhadap ke pit bersama dengan Momo. Tidak ada sebarang kill yang berlaku setakat ini. Secara jujurnya, Karakuri, berapa peratus yang awak rasakan pasukan Todak boleh mendapatkan sedikit kebangkitan? Sedikit kebangkitan itu yang saya risau dekat sini, Shangilo. Sebab kan, kalau kita bicara daripada segi boss fight, sebenarnya mereka dah pun nak mencapainya. Manakala untuk Homeboys yang semakin lama game berlanjutan, semakin sakit damage keluaran Anip. Ianya bergantung bagaimanakah mereka nak melaksanakan set up. Tapi kalau kita bercakap tentang peratusan, saya boleh katakan 45% dekat sini. Agak rendah sebenarnya 45%, tapi apa-apa saja boleh berlaku untuk pasukan Todak yang kita bincangkan ketika ini. Tapi buat masa sekarang, pasukan Homeboys menguasai. Walaupun dari segi gol dimiliki oleh pasukan Todak, disebabkan dengan pengambilan turret juga sebenarnya. Tiga turret berjaya untuk dikumpulkan. Kita nampak kill memang untuk pasukan Homeboys. Tapi pasukan Todak bijak untuk mendapatkan objektif lain. Yang penting, menjatuhkan turret demi turret pasukan Homeboys yang tertekan ketika ini. Rearward manipulation telah pun digunakan. Jadi untuk pasukan Homeboys, paksa pengambilan Lord ini agak sedikit berbahaya sebenarnya. Jadi mereka perlu pulang terlebih dahulu dan nantikan saatnya lebih sesuai. Dan Beatrix kat bagian bawah tu. Ya benar, Beatrix dia ambil satu side yang lebih selamat untuk dia cuba melakukan split pushing. Manakala untuk Homeboys telah fokus sepenuhnya kepada Lord. Tapi lihat bagaimana. Dapat turret. Cuba untuk selamatkan keadaan namun terpaksa melupakan turret tersebut di bahagian bottom lane. Ya, dan saya jangkakan dia memang sempat akan cuba melakukan flank sebentar tadi. Namun begitu kita juga melihat Ciku guys bijak bergerak dengan lebih awal lagi. Tak memberikan ruang kepada sempat untuk melakukan perkara tersebut. Tapi sekarang ini Cibi cuba untuk mencari ruang kepada kawasan Lord, ingin mendapatkannya. Namun begitu lihat Momo membuka map mencari mangsa di bahagian belakang. Kalau
positioning marksman ataupun kedudukan kedua-dua marksman ini free hit dekat bahagian team fight, team tu akan menang. Sekarang dah tak ada decimation daripada GB. Chico. Tapi alamak Chico guys. Sempat telah pun dikorbankan. Chico guys dapat seorang kill. GB. 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 Bukan akan dikorbankan tapi masih lagi motor masih hidup. GB. Lari. Korbankan masih lagi selamat untuk GB. Tak boleh. Momo bijak. Blacking belakang. Adakan Alta. Dua dibenamkan. Peluang besar tonton dah dapatkan lot. Belum lagi tamat. Wahai peminat pasukan Homeboyz. Pasukan Todak ketika ini bangkit. Dengan pengambilan lot yang pertama. Untuk mereka menjaminkan sedikit kedudukan selamat. Untuk mendapatkan mata game yang keempat. Sepat yang ingin melakukan serangan hendap kepada Chico Guys. Tetapi Chico Guys yang berjaya melakukannya. Wow. Membenarkan pasukan Datuk untuk bergerak dengan jauh lebih agresif. Terutamanya apabila pasukan Homeboyz kalah daripada segi jumlah. Namun begitu, Momo juga melakukan tugas dengan begitu baik. Menjadi fun liner yang membuka map di kawasan belakang. Memberikan informasi yang penting untuk membenarkan atau tak merancang pergerakan mereka. Damage ranking 71,000 daripada Momo ketika ini menggunakan Joy. Memberikan harapan palsu untuk GB melarikan diri sebentar tadi. Lot tiba di bahagian atas. Asakan terus saja diberikan di bahagian tengah buat masa ini. Pasukan Homeboyz perlu melakukan pertahanan terlebih dahulu. Pasukan Todak telah pun tiba di pekarangan hadapan rumah kristal. Pasukan Homeboyz ketika ini Barbossa yang usah sangat rendah. Barbossa cuba untuk selamatkan keadaan. Tapi hujan peluru ini berpasien telah pun menghujani pasukan Todak. Sementara lihat bagaimana Homeboyz melakukan pertahanan. Sangat-sangat cemerlang, gemilang dan terbilang. Ya, terbaik sebenarnya dengan adanya gift yang menjadi buat masa ini. 118 daripada Warlord. Hanya satu saja kematian di hadapan. Oh, tapi Brainer Apertis tersebut sangat-sangat berbahaya. Pasukan Todak dapat apa yang mereka mahukan. Kesemua auto turret telah pun ditumbangkan. Hanya tinggal inhibitor sahaja. Dan inhibitor tersebut juga telah pun mengaktifkan pasif. Jadi kalau mereka dapatkan lot seterusnya, pasukan Homeboyz perlu lebih berwaspada. Tapi Yum! Boys, apa Yum? Tapi dia keras. Dia tak boleh nak ditumbangkan dengan begitu mudah. Jadi bahaya kalau Homeboyz komit pada perkara tersebut. Ya, tak ada masalah untuk melakukan pertahanan seorang diri. Kalau diasah oleh pasukan Homeboyz, terutamanya apabila dah ada immortality sebentar tadi. Manakala untuk Homeboyz, mereka perlu mengambil cara ataupun memikirkan bagaimana mereka nak menghadapi Momo yang semakin lama, semakin kebal, semakin menjadi masalah apabila juga mampu mengeluarkan damage yang tinggi. Saya percaya yang berdebar semua yang ada di stadium juara ketika ini untuk peminat-peminat pasukan Todak dan juga pasukan Homeboyz menantikan jawapan akhir game yang berlangsung ketika ini. Sudah pun masuk pada 17 minit. Dua pemain pasukan Homeboyz di bahagian bawah. Bukan lagi dua. Ada empat pemain. GB saja yang ditugaskan untuk berada di bahagian atas. Apa yang mereka ingin rancangkan sekarang ini? Homeboyz buat ketika ini, mereka ingin melakukan serangan hendap. Mereka tahu kalau mereka yang memulakan team fight, seringkali Momo akan mengganggu rentak mereka. Tetapi kalau serangan hendap yang berjaya, menang daripada segi jumlah, mereka boleh memaksa untuk memenangi team fight yang sesungguhnya. Tetapi lihat, disiplin Todak. Mereka juga ingin melakukan serangan hendap yang sama buat karakter ini. Ya. Menantikan Homeboyz pula untuk menunjukkan mereka. Ya, betul-betul seperti apa yang awak katakan sebentar tadi. Tapi pasukan Homeboyz sekarang ni, mereka ada kelebihan juga sebenarnya. Daripada segi power spike mereka, daripada segi damage yang mereka boleh keluarkan. Bahaya untuk pasukan Todak. Pasukan Homeboyz, kita tahu bagaimana mereka sangat-sangat mahir untuk mengambil lot yang ada. Tapi Chico Guys ketika ini melepaskan tembakan terlebih dahulu. Dicari. Flicker juga telah dibazirkan. Oh, Chico Guys sekarang tengah dicari Barbossa. Ada Wildcat ke? Wildcat ke? Tidak. Hanya satu lempangan cuba untuk dilakukan. Rival. Tengah mengepit Warlord yang mana sempat atau tidak untuk dia dijatuhkan immortality. Untuk sempat telah pun dipecahkan. Radikan sempat untuk melarikan diri. Dia menjadi Warlord. Sempat dikorbankan. Warlord juga menerima nasib sama Barbossa. Masih lagi immortality. Tapi tembok tidak dimudahkan. Anip! Double kill untuk Momo. Empat telah dikorbankan. Todak ada peluang yang besar dapat lot. Bijak gerakan Todak sebentar tadi. Ya, Homeboyz yang mulakan serangan. Namun begitu pasukan Todak flanking mereka. Terutamanya Momo yang datang pada saat-saat yang terakhir. Seperti hero dan berjaya untuk mendapatkan damage di pasukan Homeboyz. Dan sekarang ini Todak terus saja menggap pelbagai hadapan. Oh, ini bahaya. Chibi dah tak ada mortality. Dan Todak pecahkan tanda kristal. Peluang kedua Nabila Razali untuk pasukan Todak. Kehangatan. Play off.